pada masa ini, kita diminta untuk saling menjaga, saling membantu, dan saling kolaborasi untuk memajukan perekonomian saat ini. Pandemi memberikan dampak di segala aspek, termasuk perekonomian. Toko yang tutup, mesin yang berhenti produksi, lesunya daya beli, hingga pemasaran yang tak berdampak bagi peningkatan penjualan. Berapakah jumlah wirausaha di Kota Medan? Adakah data dan sistem yang bisa kita jadikan acuan agar dapat membantu membangkitkan perekonomian? Atau, sudah sejauh apa langkah kita untuk membantu perekonomian? Khususnya, bagi teman-teman UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dari bawah. Adakah wadah untuk UKM berjualan online sekaligus menjadi wadah pendampingan? Pandemi mengajarkan kita untuk saling bergotong royong. Dan mari, saatnya berkolaborasi. Kolabid, kolaborasi Indonesia. Hadir sebagai wadah yang membantu perekonomian negeri dengan Kota Medan menjadi penggeraknya. Kolabid membantu pemerintah dalam menghimpun data jumlah wirausaha yang berguna untuk memetakan kondisi dan penyaluran program yang tepat ke depannya. Kolabid juga membantu teman-teman UKM untuk menghidupkan usahanya hingga perbaikan pemasaran guna meningkatkan penjualan. Bergabung dengan Kolabid dan dapatkan fasilitas-fasilitasnya seperti foto produk, marketplace, pemasaran online, promosi, pendampingan, kompetisi, hingga patungan usaha. Bisa diakses di www.kolabid.id lewat laptop atau smartphone-mu, atau download apps-nya di Google Play Store. Klik dan bergabung. Kolabid hadir untuk masyarakat dalam berwirausaha. Melakukan perbaikan pemasaran secara menyeluruh, hingga menjadi marketplace yang membantu penjualan secara daring atau berbasis digital. Bagaimana cara menjual produk saya? Bagaimana meningkatkan penjualan saya? Kolabid hadir untuk Anda. Program ini gratis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ini adalah wujud kepedulian Bobby Nasution kepada pelaku-pelaku UKM. Wujud kepedulian untuk Kota Medan. Mari berkolaborasi. Sebarkan kebaikan. Ada Kolabid, kolaborasi Indonesia.